Assalamualaikum Ayahanda. Assalamualaikum Ayahanda. Profesor Dr. Hedar Nasir, selamat bergabung Ayahanda. Waalaikumsalam Pak Rektor, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Rektor. <laughs> <laughs> ya, ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa kita mulai uh, ya. Ada ketua umum sudah bergabung bersama dengan kita. Bisa, bisa. Monggo dimulai. Oke. Okay, uh, Pak Ketua ya. PM juga sudah ada. Udah. Pak Ketum Udah. sudah oke, okay, sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyadu an la ilaha illallah wahdaw la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan berkahnya sampai hari ini kita diberikan keimanan dan ketakwaan selawat dan salam ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah teladan bagi umat manusia. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Nasir M.Si. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Ayahanda Profesor Dr. Hanasun M.A. jajarannya Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Utara, Bapak Doktor Ani M.A.P. beserta Wakil Rektor dan Sekretarisitas Aisyah, Pimpinan Wilayah, Seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah se Sumatera Utara, Pimpinan Ortem Tingkat Wilayah Sumatera Utara, Bapak Ibu para Undangan Pengajian Silaturahmi Sawal 1441 Hijriah, Keluarga Besar Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan dan ucapan sawal yang langsung disampaikan oleh Bapak Rektor Dr. Agusani MAP kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Covid-19, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ketua Umum yang telah bersedia untuk mengisi dan memberikan tatap muka secara virtual ini dalam rangka silaturahim Sawal. 1491. Kita berharap nantinya, apa yang telah diberikan, terutama dalam rangka tausiah ini, dapat memberikan pembekalan kepada kami dalam rangka melaksanakan amal usaha Muhammadiyah yaitu di Unitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikianlah sekedar sambutan sebagai ucapan selamat datang dari kami dari Unitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak, -bapak Rektor yang telah, telah memberikan, memberikan kata, sambutan kata sambutan kepada kita, kita semuanya. Selanjutnya mari, mari kita dengarkan kata, kata sambutan, sambutan dari, dari pimpinan wilayah, wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Ayahanda, ayahanda Profesor Dr. Hasim Sanusi MA. Kami persilahkan dengan, dengan segala hormat. hormat. Silahkan Ayahanda, ayahanda anda, mungkin, mungkin bisa dimutkan kembali, kembali speakernya. Ayah anda Pak Asin sah, diperbolehkan, eh, dipersilakan. Oke, okay, dipersilakan ayah anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak, -Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, yang dirahmati Allah. Yang saya hormati, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah seluruh majelis lembaga dan orang, -orang tingkat wilayah Bapak, pimpinan daerah Muhammadiyah seluruh Universitas Muhammadiyah Hukum dan Sekolah Pimpinan Cabang dan Muhammadiyah dan Aisyah, Kota Medan. pada siang hari yang berbahagia ini. Pertama tentu sebagai pimpinan wilayah Muhammad Sumatera Utara menyampaikan Allahumma minna wa minna. Karena ini masih bulan tahun. Uh, sebagai mereka ketahui awal itu artinya peningkatan tapi sangat rumit merumus peningkatan karena pada ini kita berhadapan dengan <tuh> Sepertinya suara Pak Hasim Sah tidak kedengaran lagi kemudian juga di sini beliau juga tidak kelihatan mungkin sudah keluar Baik, kami mohon maaf uh, kepada bapak ibu sekalian karena memang ada jaringan internet yang sedikit terganggu di tempat ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepertinya kita langsung saja meminta kepada ayahanda pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir M.Si, untuk memberikan tausiah silaturahim sawal 1441 Hijriah. Kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Hayanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi manittaba al-huda Taduha la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah, washadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wala nabiya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. <coughs> Masuk nggak dek? Bagus suaranya. Bagus ya? Bagus suaranya. Pak Nasution bersama seluruh anggota pimpinan wilayah, Pak Rektor, Pak Agus Sani bersama seluruh jajaran pimpinan Umsu dan segenap keluarga besar Umsu. Dan saudara-saudara kami, keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Utara yang uh, saya hormati dan saya banggakan, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, kita bersilaturahim yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera. Utara ini yang kedua ya saya hadir lewat virtual ini untuk keluarga besar Sumatera Utara tentu atas nama pribadi dan pimpinan pusat kami menyampaikan takobalallahu minna wa minkum Mohon maaf atas segala hilap dalam memimpin persyarikatan selama ini. Juga dalam soal hubungan hablum minannas kita. Yang kedua, tentu kami memberi apresiasi tinggi pada UMSU dan juga Muhammadiyah Sumatera Utara termasuk di dalamnya Aisyah dan organisasi otonom, lembaga majelis, sama usaha serta PDM di seluruh wilayah Sumatera Utara yang hadir dalam acara ini dan sekaligus juga terus menggerakkan roda persyarikatan kita. Tentu saya juga ikut uh, uh, apa merasa perlu mohon maaf juga tadi Pak Ketua PWM tidak bisa sampai selesai sehingga saya tidak bisa mendengar sambutannya tapi mudah-mudahan beliau nanti bisa bergabung kembali bersama kita sehingga silaturahim ini makin lengkap. Pak Rektor, Pak Ketua PWM, dan seluruh keluarga persyarikatan, kita pada sore hari ini atau siang hari ini bersilaturahim. Silaturahim itu kan dari kata silah warahmi. Silah artinya mempertautkan, menghubungkan, dan rahmi itu persaudaraan. Mempertautkan itu ada sesuatu yang normal ketika kita harus terus menyambung tali silaturahmi itu. Tapi ada yang abnormal, ya. Artinya, ada silaturahmi kita yang terputus oleh satu dan sekian sebab, baik dalam konteks personal maupun di tubuh persyarikatan kita. Nah, jika dalam konteks yang pertama tentu lebih mudah ya mempertautkan silaturahim yang sudah tersambung. Tapi untuk yang kedua ketika ada sesuatu yang terputus lalu kita sambung kembali itu memerlukan keikhlasan hati setiap kita untuk menyambungnya kembali. Dalam hadis disebut begini Laisal wasil bil mukafi. Walakin al wasil idan koto at rahimahu wasolahu. Silaturahim itu pada titik yang paling substantif, yang paling mendalam, begitu. Itu bukan hanya mempertautkan hal yang sudah tersambung, tetapi mempertautkan hubungan yang terputus. Nah. Karena itu dengan silaturahmi ini kita coba rajut kembali ketika mungkin sesama kita, sesama umat Islam, sesama warga bangsa ada sesuatu yang sempat retak atau terputus. Dan untuk sampai ke situ itu tadi saya sebut memerlukan Eh, ikhlas dan ikhlas itu bagian dari dari jiwa takwa. Selama satu bulan kita berpuasa Ramadan dan bulan Ramadan sebagai bulan untuk membentuk kita agar menjadi insan yang takwa lewat puasa la pun Satu di antara ciri takwa itu kan disebut dalam Al-Qur'an Aladin ayun fikun apisara orang yang memberikan atau menafkahkan hartanya eh, sebagian hartanya dikala lapang maupun di kala sempit. Walkadi mina loid orang yang bisa menahan marah. Nah yang ketiga walafina aninas dan kita yang bisa memaafkan orang lain sesama manusia. Tiga pekerjaan itu kelihatannya mudah, tetapi prakteknya tidak gampang. Menafkahkan apa yang kita miliki dari rezeki kita itu sering bawaannya tidak gampang karena bawaan harta itu selalu ingin masuk dan tidak ingin keluar, selalu ingin Datang dan tidak ingin pergi, itu bawaan harta. Nah, ketika kita diminta, itu maka di situ memerlukan sikap dan jiwa, ikhlas sebagai bagian dari takwa. Lebih-lebih dikala susah, seperti sekarang musim pandemi COVID-19, semua orang merasa susah. Bisakah di antara kita dikala susah sekalipun? kita berbagi rezeki untuk mereka yang memerlukan. Menahan marah itu juga pekerjaan paling susah. Apalagi ketika marah itu dianggap sebagai bagian dari diri kita. Kadang ada orang yang mengatakan saya ini bawaannya kan temperamental gitu kan, suka begitu. Maka saya itu memang inilah saya biasa marah Nah jika setiap orang begitu lalu untuk apa sih agama untuk apa sih kita belajar puasa-puasa itu kan al-imsak menahan diri dan yang kita tahan itu sesungguhnya hawa nafsu kita sendiri atau dikala ada orang yang menantang kita kita harus mengatakan ini soal aku sedang berpuasa. Nah, kalau setiap orang merasa punya sikap temperamental, sikap keras itu ya, lalu melegitimasi sikap itu untuk selalu tidak bisa menahan marah, maka eh, agama, nilai takwa, puasa itu menjadi instrumen yang tidak berguna untuk kita maka biarpun itu melekat pada watak kita, bisakah kita ubah watak itu? Setidak, setidaknya menjinakkan watak itu agar tidak diumbar di setiap tempat, di setiap saat. Jangan pernah merasa bangga menjadi orang yang keras. Jangan pernah merasa orang bangga menjadi orang yang selalu mengumbar kata, yang kata itu uh, menyebar sakit, menyebar luka, dan menyebar dendam. Ata atas nama Nahyu Mungkar sekalipun. Nahyu Mungkar pun perlu bil ma'ruf. Wal'afina anin nas, memberi maaf pada orang. Pekerjaan minta maaf itu susah. Apalagi memberi maaf. Ketika kita meminta maaf, posisi kita salah. Ketika kita harus memberi maaf, posisi kita benar. Di saat kita benar, seringkan kita merasa bahwa untuk apa saya meminta maaf atau memberi maaf? Karena saya benar. Itulah sering kalau kita sebut bahwa jiwa takwa itu sebenarnya memerlukan revolusi rohani kita. Kalau saya sebut sebagai Mi'raj jadi jadikan silaturahim kita ini sekaligus juga Mi'raj kita, agar kita menjadi orang yang pandai mempertautkan persaudaraan yang dasarnya pada takwa, yang dasarnya pada jiwa ikhlas. Kalau kita punya jiwa ikhlas, membuang sesuatu yang ada dalam diri kita, rasa dendam, rasa marah, rasa uh, kikir itu nanti pahalanya besar. Maka silaturahmi dalam konteks yang tidak sekedar mukafi tadi, tetapi masuk pada uh, wisol yang lebih luas itu menjadi penting. Maka silaturahmi harus sampai ke hati menjadi silaturahmi lebih kita. Yang kedua kita ini sekarang ada dalam suasana musibah Covid-19 tadi dikatakan oleh Pak Rektor sebagai musibah yang dampaknya luas. Nah, dampak dari Covid ini kan pertama kita umat beragama yang biasa sholat, berjamaah di masjid, menjadi harus di rumah. Kemarin Idul Fitri yang seharusnya di lapangan, itu kita tunaikan di rumah. Nah, eh, jiwa dan sikap keberagamaan kita justru diuji di saat seperti itu dengan tetap bahwa beribadah di rumah pun punya fondasi dalil yang kokoh, baik pada Al-Quran, pada hadis Nabi, dan juga kita berizdihad karena situasi, maka ketika kita ikhlas menerima dan melakukannya, tidak ada sesuatu yang kehilangan. Memang rasa atau zauk fidin, rasa beragama kita, itu ada sesuatu yang merasa hilang di saat kita tidak bisa berjamaah di masjid. Tetapi karena situasi darurat lalu kita ikhlas, dan keikhlasan ini tidak hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang lain agar tidak tertular atau memutus mata rantai penularan maka itu kan merupakan eh, jiwa zihad visabilillah juga sebenarnya. Nah, di saat seperti ini, maka silaturahim itu juga harus membentuk rasa kebersamaan. Atau yang sering kita sebut dengan jiwa uhuwah wa ta'awun. Jiwa uhuwah dan jiwa ta'awun. Rasa bersaudaraan dengan sesama, dengan siapapun. Jadi kalau ada yang meninggal karena COVID, di samping karena yang lain, kita merasa ikut duka. Lebih-lebih dengan COVID-19 ini kan mereka yang meninggal itu harus di apa Jenazahnya dirawat di Pulau Sara dengan cara yang mengikuti protokol khusus, bahkan dimakamkan pun tidak sembarang atau tidak banyak orang hadir, bahkan keluarganya. Betapa eh, apa sedihnya secara manusiawi eh, meninggal di saat seperti itu. Begitu juga buat yang ditinggal. Nah. Eh, ada rasa tahun dan rasa uhuah terhadap mereka yang menderita, itu bagian dari silaturahim kita. Dan itu menjadi sangat penting. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma nafsih. Tidak disebut beriman seseorang sampai dia terbukti mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya, baik karena seiman maupun karena sesama umat manusia, anak cucu Adam, mereka yang korban akibat dari pandemi COVID-19 ini juga saudara kita. Nah, kalau kita hanya mengikuti egoisme kita di dalam beribadah, selesai tetapi ketika kita harus memperhitungkan kepentingan orang lain, disitulah meningkat enggak sih jiwa keberagamaan kita, sikap ohuah kita dan sikap taawun kita. Yang ketiga kita ini baik persyarikatan juga tentu institusi yang lain. Akibat dari COVID ini, setelah tiga bulan berjalan, juga banyak hal yang harus berkorban. Sekolah kemudian dilakukan dari rumah, bahkan ada yang libur, harus libur, kemudian rumah sakit juga bebannya banyak, perguruan tinggi sekarang juga mungkin untuk penerimaan mahasiswa baru juga tidak semudah seperti biasa belum nanti recovery terhadap dampak ini ini juga memerlukan kebersamaan kita setidaknya termasuk keluarga Umsu misalkan belajar untuk hemat, untuk efisien misalkan bahkan kita sama-sama untuk berkorban misalkan bahkan ada saudara-saudara kita yang kena PHK di saat seperti ini Nah, semangat bersatu untuk melakukan recovery itu menjadi penting. Kita tidak pernah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi, tetapi ketika ini sudah terjadi, kita harus menerimanya sebagai sesuatu yang uh, musibah dari Allah, tetapi kita berikhtiar. Nanti Pak Rektor bersama seluruh jajaran bagaimana bisa melakukan recovery terhadap umsu dan jalannya umsu ini setelah eh, mengalami masa statis itu ya dalam aktivitas ini kan juga memerlukan kebersamaan biarpun bekerja dari rumah itu eh, rasa memiliki rasa tanggung jawab itu harus ditumbuhkan sesama kita lebih besar lagi nanti untuk persyarikatan kita. Yang kita keluarkan untuk program ini sudah ratusan miliar, kan? Dan itu bagian dari ikhtiar Muhammadiyah untuk berbagi sekaligus juga dengan kemampuan kita kita belajar untuk yadul ulia tangan di atas. Itu sudah menjadi bagian dari Watak Muhammadiyah. Nah, semangat ini juga e, tentu harus membangkitkan kesadaran baru di kalangan kita. Bisakah kita ke depan, gitu ya? E, baik umsu maupun persyarikatan Muhammadiyah di Sumatera Utara dan seluruh tanah air, bahkan di mancanegara, mencoba untuk menggalang. Hmm potensi bersama agar dari musibah ini kita belajar untuk memobilisasi potensi kita. Jika ketika kita musibah kita mampu eh, bertahun, mampu beruhuah, mampu bersatu untuk bergerak bersama, Ketika Muhammadiyah membuat MCCC di pusat itu kan serentak di daerah bikin itu kan bagus itu. Nah kita manfaatkan ini untuk menggerakkan roda organisasi ke depan, menghidupkan cabang, menghidupkan rantai, kemudian juga menghidupkan amal usaha yang kecil menjadi menengah dan terus yang menengah menjadi besar, yang besar juga berjaringan bisa membantu yang kecil semangat tahun ini luar biasa. Dalam kehidupan kita berpersyarikatan tentu juga semangat silaturahim itu juga harus keluar di samping ke dalam. yakni berperan untuk merajut persaudaraan dengan umat Islam dan warga bangsa semangat silaturahim dengan umat Islam itu tentu dasarnya kuat. Innamal mu'minu na'ihwah fa'aslihu baina akhwaikum la'allakum turham. Sesungguhnya antar kita kaum beriman itu bersaudara. Maka persatukanlah. Kita harus selalu islah. Selalu memperbaharui persaudaraan kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Nah, lalu Allah mengunci la'allakum turhamun. Engkau nanti akan memperoleh kasih sayang dari Allah. Di samping karena kita saling sayang sesama kita. Nah, semangat dengan sesama umat Islam itu justru diuji dikala ketika kita musibah dan juga diuji ketika ada berbagai muskilah atau kesulitan-kesulitan. Di banyak kesempatan saya sering menyampaikan, uhwah ini gampang dinyatakan, uhwah Islamiyah, uh, uhwah Watania, uhwah uh, insania, tapi dipraktekannya susah. Ketika ada lenimah, ketika ada kepentingan, ketika ada sesuatu yang diperebutkan. Di situ sering biasanya ukuahnya tanggal di belakang, tidak ikut. Yang muncul adalah Anania kepentingan masing-masing. Juga ketika terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, masing-masing ingin memaksakan kehendak, misalkan. Ingin memaksakan pandangan keagamaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak ada taksamu, maka ya, uhuah itu tidak akan awet. Uhuah sesama umat Islam dalam keragaman aspirasi, kepentingan, orientasi, dan paham itu juga memerlukan tasamu. Dan tasamu itu muncul karena jiwa silaturahim kita. Jiwa silaturahim kita. Begitu juga dalam kehidupan kebangsaan memerlukan jiwa ta'aruf. Nah, dari semua ini, ini harus kita wujudkan menjadi kekuatan kolektif kita Muhammadiyah sehingga kemudian membangkitkan kebersamaan. Jadikan momentum silaturahim atau silaturahmi di UMSU ini untuk memperkuat solidaritas dan soliditas internal UMSU, sehingga menjadi satu kesatuan dan juga luas lagi ke kalangan persyarikatan di Sumatera Utara dengan seluruh keluarga besar kita. Nah, dengan demikian maka insyaallah silaturahmi ini tidak hanya rutinitas kita lakukan tetapi akan menjadi energi positif kita. membawa wasilah dari silaturahmi ini memajukan umsu dan memajukan persyarikatan Muhammadiyah setidak-tidaknya di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan tentu kita akan terus berikhtiar menjadikan persyarikatan kita menjadi wasilah dakwah kita. Itulah yang bisa saya sampaikan Pak Rektor, Ketua PWM dan Keluarga Besar Persyarikatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrum minallah wafat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ayahanda sebesar-besarnya karena telah memberikan tausiah kepada kami semuanya. Moga kami diumsu dan keluarga besar pemerintah wilayah Muhammad di Sumatera Utara dapat menjadi yang terbaik dan menjadi pilar kebaikan nah kami juga merasa bahagia karena kami dapat informasi ayah anda telah mendapatkan cucu yang kedua jadi ada bisik-bisik tetangga mas. tadi yang pertama kami dapat... yang pertama oh <laughs> yang pertama ya iya alhamdulillah kami sangat bahagia mendapatkan informasi ayah anda terima kasih mas Jai dan juga semuanya atas doanya baik

ini saya ingin mencontoh Pak Rektor karena biasanya beliau selalu menyelipkan pantun-pantun yang berkualitas. Iya, Pak Rektor ini sejak pandemi ini nggak pernah pantun Kami... ya. <laughs> Habis apa energi pantunnya Pak Rektor? Iya, <laughs> <laughs> iya. Lagi disimpan sama Pak Rektor Mereka, mungkin -mereka. Ayah anda. <laughs> berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang yang sudah mendaftar itu sudah 2.800 sekian pak ketua yang ya, mendaftar, yang mendaftar. Ini, ini. Eh, kita eh, sekarang hmm. sedang proses untuk registrasi dan Alhamdulillah juga untuk Fakultas Kedokteran ini Insyaallah tanggal 20 akan, melaksan 1. akan melaksanakan kegiatan tes secara online. Itu jumlahnya lebih kurang 250 orang pesertanya hmm. dari seluruh dari 18 provinsi Pak Ketum. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, nah, Insya Allah yeah. ini yang akan kita laksanakan tahun 20. Sementara yang untuk non FK sekarang ini setiap hari sudah mulai registrasi karena juga sudah mulai adanya kelonggaran yang ada di eh, provinsi Sumatera hmm. Utara. Kami berharap nanti mungkin setelah nanti pada akhir bulan September mudah-mudahan target yang kita cadangkan bisa kita capai. Kami tetap mengharapkan doa dan dukungan daripada pimpinan pusat, ya, ya. Muhammadiyah. You, Pak Ketum. Kalau, Kalau boleh, baik, baik untuk PTM PT. PT. maupun persyarikatan, situasi seperti ini ketika, ini, ketika kita, kita beralih, beralih ke, ke digital, digital ya. ya, justru, justru kita ya. jadikan apa media digital ini sebagai alat kita untuk lebih mengefisienkan, efektifkan, bahkan juga menjadi instrumen kemajuan. Jadi jangan berhenti nanti habis apa habis uh, Covid-19 ini kita ber, berhenti menggunakan uh, teknologi IT ini, Pak Rektor. Juga untuk keluarga persyarikatan itu karena Muhammad ini kan modern ya, jadi harus, harus adaptif, harus, harus uh, juga, juga pandai, pandai menggunakan, menggunakan teknologi modern ini. Modern ini. Ya, termasuk Jaman, nanti untuk dakwah, di samping yang offline. Yang Cuman, offline. Ya. Cuman mungkin juga syaratnya kita harus makin dewasa, makin matang, ya. dan punya skill. Betul. Jangan, Jangan sampai kami, termasuk dunia medsos, medsos sekarang ini malah kita pakai untuk sesuatu yang kontraproduktif, yang kontraproduktif. misalkan setiap hari kita habis waktu oleh penggunaan medsos, medsos tetapi tidak produktif. Nah, Mungkin, Mungkin juga teman-teman ya di UMSU malah bisa memproduksi, memproduksi bagaimana karena, uh, justru, justru di saat, di saat kita uh, musibah, musibah lalu kita beralih lalu ke dunia kita, uh, online ini kita bisa punya instrumen baru untuk dakwah termasuk tabligh gitu kan. Sekaligus juga mencerdaskan dan mencerahkan warga kita agar tidak gagap sekaligus tidak jadi korban untuk menerima hoax dan macam-macam lah gitu ya. Jadi warga Muhammadiyah harus makin di depan dalam penggunaan menggunakan teknologi IT untuk dakwah dan membawa kita maju. Mungkin itu kita manfaatkan aja Pak Rektor. Jadi Pak Ketum sekedar untuk merumasikan, memang betul dampak daripada COVID-19 ini sangat luar biasa, terutama bagi perguruan tinggi khususnya UMSU bagi tenaga pengajar maupun tenaga tendiknya. Karena sekarang ini sudah mereka sudah katakan tadi saya tidaknya sudah 90% itu sudah bermain di eh, bidang eh, teknologi komunikasi. Yang kedua, eh, tentu memang eh, Pak Ketum bahwasanya Covid-19 juga membuat tim-tim kreatif UMSU yang pada yang setiap saat melaksanakan bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk hal positif maka saya rasa hmm. sudah cukup banyak yang kita lakukan bagaimana dakwah melalui dunia digital dan juga memberikan transformasi kepada saudara-saudara uh, kita baik itu di, di di cabang, di ranting maupun di daerah maupun wilayah. Ini sudah kita laksanakan uh, sebagai mungkin maka kita juga berharap ini nanti akan merupakan suatu momentum yang kita lakukan ke depan. Termasuk juga ada hal yang paling penting mungkin yang kami dapatkan mungkin Pak Ketum. Uh, dengan proses seperti ini akan terbiasa kita menggunakan bagaimana peranan operator, peranan validator, dan sebagainya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan merecek terhadap kegiatan-kegiatan lakukan secara online ini. Terutama kepada para tenaga pendidik kita yang melaksanakan proses daring yang dilaksanakan baik itu di manapun mereka berada. Jadi ini mungkin betul kata Pak Ketum dan ini kita akan terus berusaha bagaimana juga bisa ditransfer ke Bukan saja di tingkat perguruan tinggi, kita berusaha nanti di tingkat menengah atas seperti di RASMEN bisa berkolaborasi hmm. dalam rangka memanfaatkan teknologi ini. Demikian Ketum. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita, ya, mudah kita mudah, semua mudah, makin mudah. apa makin maju lah. Terima kasih, saya pamit semuanya. Ya Pak ya. Ya, Selamat Assalamualaikum, wabarakatuh. Ya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih acara kita sudah selesai yang ingin beranjak boleh mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa buat acara kembali seperti yang ini. Pak Rektor terima kasih banyak sama-sama Pak Rektor dari dari studio mana nih studio Five Five <laughs> Pak Rektor oh, studio Pai. jadi ya. jadi semasa Pak Haidar ceramah tadi saya coba cari-cari pan paling tidak bisa nyontoh sedikit dari Pak Rektor ini. Ini. Nah. Pak Rektor, terima kasih banyak Pak Rektor atas kepercayaan menjadi protokol Pak Rektor. Mas sama. Hmm. Izin ya, Pak Rektor. Ya, terima kasih. Kami pamit ya. juga ya. Assalamualaikum. Ya, ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Asyik tadi hilang terus. Ya? Hilang. Memang di rumah dia begitu. Jadi, tadi, Pak, Kami rapat aja pun tidak dengan kuota yang hanya